Aku tahu aku salah. Dan aku sangat nyesel, nak. Jangan tinggalin aku. Aku harap one day akan ada orang yang bisa bikin kamu sadar. Ana! Kenapa kamu tertarik untuk bekerja di perusahaan kami? Saya yakin saya orang yang tepat untuk posisi ini. Ini sih Saka. Saka kuliah? Di sini saya ingin memberikan klarifikasi. Ternyata lo sama Ana pernah pacaran. Gue sih percaya lo pasti profesional lah. Mau kemana kamu? Kan saya gak ngajak kamu. Oh, ya coba dibayangin. Saka abis ditinggal sama papinya. Lagi down, lagi sedih. Bisa lo ditinggalin? Angka Leni? Kamu bukan PA, tapi PA. Kamu pulang lagi sekarang. Nyatain Mbak Itzy udah 7 tahun juga. Dulu direbut Saka. Sekarang mau direbut Saka lagi. Pacar bukan, keluarga juga bukan. Jadi lo siapa? Masa lo gak bisa ngeliat sih? Siapa yang benar-benar peduli sama lo dan siapa yang enggak? Kamu yakin? Saya akan berpikir bahwa kamu baik buat anak saya. Yang satu mantan pacar lo. Yang satu mantan sahabat yang pengen jadi pacar. Ke siapa lo titip hati lo? Atau lo lebih memilih untuk pergi?